Astagfirullahaladzim. Para pemirsa, jadi ngeluyedain saya nih. Tepat di depan saya nih, wewe gombel lagi goyang-goyang dombret kayaknya nih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, hei. Lu jangan bawa pasukan lo ya. Lu datang sendiri lo ya di sini. 1, 2, 3 gua hajar biar rontok. Assalamualaikum. Baik para pemirsa, kali ini saya yang akan uji nyali di pohon bambu ini, dan saya akan meneruskan perjuangan Bang Heri untuk rontokkan giginya si wewe gombel tersebut dengan tendangan saya. Widih, tendangan apa tuh? Tendangan Bruce Lee. Bruce Lee. Iya, Bang Heri Khabib. Saya Bruce Lee. Dengan makanya tendangannya kayak ini Bang Heri. Widih. Waduh. Wewe gombel emang mental. Mampus banget kayak gini langsung. Mental dia. Lihat ya, para pemirsa, lanjutkan terus nonton, jangan skip. Ya, tinggal saya sendiri ujinya. Jangan skip. Ya, nontonnya ya. Assalamualaikum. Baik para pemirsa, kali ini kita tidak mengeksplor gedung dan kita tidak mengeksplor perumahan. Apa sih? Tidak mengeksplor kuburan angker, dan kita mengeksplor kebun pohon bambu yang di sini terkenal dengan penculikan bayi merah sama si wewe gombel tersebut. Dan kali ini saya akan meneruskan perjuangannya Bang Heri yang tadi Bang Heri menendang bagian siapa itu? Siapa itu? Seperti ada yang tadi. Siapa itu tadi? Suara. Bagian menendang ginjalnya si wewe gombel tersebut sehingga pecah. Ternyata belum pecah. Sekarang saya yang akan merontokkan gigi si wewe gombel tersebut. Hei, sahasia. Dari tadi sih suara bias ya. Kadis yang hei, jangan song lo. Gue tendang juga lo ya. Rontok-rontok lo giginya lo. Keluar lo. Keluar sini. Tendangan Bruce Lee nih.
Bos. Para pemirsa, kalian lihat seperti ada sosok di sana yang melempar kayu, pohon bambu, ranting bambu dari sana. Jangan songong Anda. Mendekat ke saya sini. Wow, wow, wow. Dia menggoyang-goyangkan pohon bambu ini. Sini. Celananya gak enak amat ini untuk nendang. Benar kan? Celananya untuk nendang gak enak nih. Hup. Duak langsung nih. Kalau ada sis wewe gombel tersebut. Ajar saya. Geram saya nih ya. Akibat kamu. Bayi merah masih lahir main makan aja sama kamu ya. Emang gak ada makanan di dunia kamu? Sampai bayi merah diculik dan dimakan. Hah? Dijadikan apa itu bayi merah sama kamu? Hah? Hei, jangan cuma goyang-goyang pohon bambu aja kamu. Dijadikan apa? Bayi merah itu budak kamu? Apa bibit tuyul? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Para pemirsa, kalian lihat ini gerak-gerak ini. Kalian lihat gerak-gerak ini. Asem lo ya. Gerak-gerakin doang bisanya lo ya. Maju lo sini, gue tendang lo. Cepetan lo sini. Dasar kau. Wah, gombel. Saya menculik anak bayi aja lo. Kenapa lo gak punya anak lo? Mau nyulik-nyulik anak orang? Jangan songong Anda. Jangan songong. Lihat pembalasannya nanti di akhirat Anda. Ketawa ketiwi. Apa itu sih suara? Tengah malam seperti ini ada yang teriak-teriak, para pemirsa. Ini suara aktivitas ini kali ya. Setan, rojim kayaknya nih ya. Aktivitas setan apa-apa ini? Apa di kampung sebelah masih ramai? Aneh ini, aneh. Astagfirullahaladzim. Jadi tadi saya nungguin Anda, Anda belum muncul juga. Suara apa ini? Saya yang orang ngobrol. Astagfirullahaladzim, para pemirsa. Saya mendengar seperti ada yang komat-kamit. Ini seperti ada yang komat-komit para pemirsa, komat-kamit ini. Kayak dukun, astagfirullahaladzim. Ini dukun apa? Apa ini ya? Hei setan. Lu komat-kamit ngapain lu? Komat-kamitnya lu bakal kalah sama tendangan gua nih. Tendangan Bruce Lee. Maju lu. Kalian mendengar ini suaranya. Hei, Astagfirullahaladzim, para pemirsa. Seperti ada yang ludah saya ini. Astagfirullahaladzim. Para pemirsa, kayak ada yang ludahin saya ini. Wah, kurang ajar nih, bau lo ya. Astagfirullahaladzim, ludahnya bau sekali para pemirsa. Allah Akbar.
Hei! Para pemirsa, ludahnya sangat bau sekali. Saya lap ini, para pemirsa. Baunya tetap bau. Astagfirullahaladzim. Saya lap, para pemirsa, ludahnya. Hei! Hei, Tony Rajim. Wewe gombel. Jangan songong Anda. Ketemu sekali sama saya. Tidak ada ampun sama saya. Saya langsung tendang sama saya. Ini seperti langkah pocong, para pemirsa. Loncat-loncat. Pocong. Pocong. Pocong apa ini? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Lindungilah hamba dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk ini, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah hamba dari segala musibah. Para pemirsa, mata saya terpejam. Saya merasakan awan panas di sekitar saya ini sepertinya. Aktivitas terdengar jelas, para pemirsa. Hawa panas berada di sebelah sini. Hawa panas berada di sebelah sini. 1, 2, 3 saya melihat. Allahu Akbar. Hawa panas berada di sini. Siapa itu yang melempar? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Para pemirsa, tepat di depan saya ini wewe gombel lagi goyang-goyang dombret kayaknya nih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hei, lu jangan bawa pasukan lu ya. Lu datang sendiri lu ya di sini. 1, 2, 3 gua hajar biar rontok. Mampus lu. Nyelang dia langsung kan. Tendang mampus lu, hilang. Pemirsa, dari sini langsung hilang dia nih. Kemana lagi dia? Kemana lagi para pemirsa? Tadi di sini langsung mental dia. Ditendang wajahnya. Jim. Aduh. Waktunya tinggal beberapa menit lagi sepertinya. Bang Heri akan menjemput saya, para pemirsa. Dan sepertinya si kuntil anak atau wewe gombel tersebut, dia langsung pergi dia setelah saya tendang. Kenapa? Karena tendangan saya itu tendangan kuat, tendangan maut. Jadi tidak muncul lagi. Dari tadi saya mendengar kan perlahan-lahan juga nggak ada suara-suara dan suara apapun sedikit. Tadi ada yang kayak jalan gitu. Sepertinya dia kesakitan dan pulang. Ngadu sana sama bapak lu. Gue gombel. Ngadu sana sama suami lu. Gue gombel. Lu punya suami mah. Hei, siapa itu? Ngadu sana, ngadu. Allahu Akbar. Eh, para pemirsa. Saya mendengar sesuatu. Apa katanya? Siapa ini? Suara siapa ini? Woi, gombel kamu ya? Kapok kamu, kamu kapok, kapok, kapok. Hah? Kapok enggak? Saya tendang kamu sampai giginya rontok. Kapok kan? Enggak jawab dia, para pemirsa. Sepertinya dia ketakutan sama saya. Hmm.
suara ketawa-ketawa dari kejauhan para pemirsa. Siapa itu? Ketawa-tawa para pemirsa. Sepertinya waktu sudah menunjukkan saya akan dijemput. Dan memang nunggu sebentar lagi sepertinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untung saya jemput duluan. Kenapa? Adi. Hah? Kenapa? Daripada dijemput sama malaikat. Dih. Oh. Parah nih ngomongin. Terus parah Bang Heri, astagfirullahaladzim. Dih. Yalah, nih jemput duluan. Tuh, sembarangan kamu. Astagfirullahaladzim. Anjim. Takut saya. Gimana Bang Adi? Ceritakan. Ceritakanlah. Dih. Apa yang ada di sini? Wajar. Oke. Tadi saya berhasil, Bang. Hasil apa? Menghajar si wewe gombel tersebut. Di mana? Di sini, di depan Bang Heri. Di depan duduk sini. Sini? Iya. Si wewe gombel tadi di sini. Saya tendang, bener saya tendang. Buak! Langsung dia mental. Mampus. Rasa mampus. Dagingnya? Dagingnya apa? Tonggos giginya? Nggak tahu, tapi saya melihat bahwa dia itu terpanting. Pental. Widih, pental. Hah? Saya aja cuma hilang doang hatanya. Saya cuma ngada-ngada, giginya pecah, cuma ngada-ngada. Dan saya ngerasa kayak nendang perut dia. Nah, saya tadi tendang, saya bagian dagunya. Tidak. Mental dia. Gak tahu sih ya, rontok apa enggaknya ya. Semoga aja rontok Bang Hadi. Jadi Bang Hadi bisa dikatakan sudah merontokkan gigi wewe gombel. Iya. Agar ya, tidak makan bayi lagi Bang. Bener. Kalau giginya nggak ada, nggak bisa gigit ya? Iya, Bang Heri. Berarti... Kalau Bang Heri ngomong ginjal, mah masih ada ginjal sebelahnya lagi. Oh iya, iya. Aduh, oke. Okay. Oke, Bang Heri sukses. Berhasil. Baik, para pemirsa, mungkin cukup sekian. Ujinya 5 tahun ini dengan saya. Jangan tertawa kau, jangan ketawa kau. Jangan, wah, kau meremehkan saya, Bang Heri. Kau meremehkan saya. Saya tidak suka diremehkan. Jangan pernah percaya mitos dan tetap saksikan Lorong Misteri. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim.